Assalamualaikum rekan-rekan pecinta seni. Berjumpa lagi di channel Watercolor Legend. Tidak terasa bulan pertama di tahun 2021 ini sebentar lagi akan kita lewati. Waktu memang berlalu begitu cepat. Baik rekan-rekan pecinta seni, semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas lukisan yang terinspirasi dari tema waktu. Ini saya ditemani makhluk yang lucu ini bernama Timmy. Nama panjangnya Timmy Joe. Sebelumnya saya sudah mengupload lukisan yang terinspirasi dari tema waktu. Baik, langsung saja kita apresiasi karya yang pertama. Saya kasih judul Harmony. Karya Harmony ini tentang manusia, alam, dan kehidupan yang merupakan satu kesatuan. Tinggal bagaimana kemudian kita sebagai manusia itu diberi kemampuan, bagaimana kita mengolah alam semesta ini, lingkungannya, agar menjadi sesuatu yang indah dan harmoni. Dalam karya ini saya menampilkan berbagai macam objek, dari mulai objek yang berasal dari laut seperti koral, juga saya tambahkan objek-objek tumbuhan, juga tidak lupa ada objek jam. Adalah lukisan dengan judul Gersam. Lukisan ini menggambarkan suatu keadaan, suatu situasi yang boleh dikatakan pesimistis. Jam yang
besar, tetapi di situ tampak bahwa jam ini sudah rusak dan berkarat-karat, disertai ada kain-kain yang menyentuh ke bawah. Sedangkan keadaan di bawahnya itu adalah landscape berupa tanah yang mengering. Langsung kita lihat saja, karyanya adalah seperti ini. Lukisan ketiga saya kasih judul Sajak Kerinduan. Sama dengan kedua lukisan sebelumnya, lukisan ini sebenarnya bertema tentang kontemplasi atau perenungan. Objek dari karya ini adalah berupa bongkahan-bongkahan tanah yang besar yang melayang-layang. Saya menggambarkan atau saya memfilosofikan objek tersebut sebagai sebuah negeri-negeri yang terpisah. Karya Sajak Kerinduan ini adalah sebuah impian dan pengharapan bahwa satu saat umat manusia itu bisa bersatu, damai, dan penuh dengan saling pengertian. Demikian video kita kali ini. Terima kasih kepada rekan-rekan pecinta seni yang selalu mendukung channel ini dengan memberikan subscribe, like, share, dan komen. Terus nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih banyak. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.